Baik, kita langsung aja. Jadi gedung Lamang Sewu ini juga merupakan heritage atau bangunan tua yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1904 selesai tahun 1907.
ini dulu juga untuk pintu masuk ada anak tangganya turun. Nah ini tinggal pegangannya saja. Ya, pegangannya saja. Jadi di bawah sana itu ada basementnya. Ya, seluas bangunan di atas. Seluas bangunan di atas ya. Nah, jadi itu berair bu, karena memang yang bangun apa itu drainase atau resapan air hujan seperti ini pak. Jadi beda sama instalasi orang-orang kita pak. Kelihatan, tapi kalau orang Eropa ini dikemas pakai pipa, pipa itu bisa menyingkat di bagian bawah sana. Jadi nggak kelihatan. Dari Karces, kalau tiket bahasa Inggris.